Datang dari dua negara yang biasa disebut negara raksasa. Biar penduduknya biasa seperti kita, cuma agak tinggian rata-rata 175. Senjata mutakhir dari nuklir, hasil karya ahli pikir telah lahir. Pembinasa serangga sampai manusia, dan isi dunia dalam sekejap mata. Dunia tanpa senjata, berlomba menciptakannya. Sejahtera yang dicipta, sengsaralah yang tercipta. Berita ramai usaha mencari damai di dunia yang selalu cerai berai. Pati lambang perdamaian di tangan kiri, di tangan kanan bedil terisi dan amunisi. Menciptakan ketenangan dunia dengan korban manusia tak berdosa. Menuju kerukunan antar bangsa lewat mayat berserakan di medan laga. Dunia bertambah ramai, bergema suara damai. Musik syahdu yang dituju, gendang perang yang dipalu. Hebat beritanya macem-macem. Demen nih gue kalau dengerin berita-berita begini nih. Katanya yang hebat, katanya mau damai, tapi yang dibikinnya perang di mana-mana. Itu namanya dunia. Ada perang, ada damai, ada hijau, ada merah. Kalau gak begitu gak rame nanti dunia. Nah, kalau mau rame, ngundang saja pelawak, pasti rame. Itu dong lain. Pengumuman kepada pendengar, harap tenang. Jangan mengganggu kepada orang yang membaca berita. Ah, ikut campur sama obrolan orang, baca saja berita. Berani ya? Kenapa tidak berani? Aduh. Ngamak ya? Ngamak, awas saya matikan nih. Sisi siangan, nanti sebentar lagi tuh beritanya rame nih. Dengar-dengar, berita rame sekali nih. Awas ya, yang rame ini ya. Pokoknya pasti rame. Kalau tidak rame, uang kembali. Sekarang berita datang dari kutub utara. Di sana musim kering sedang melanda. Rame gak? Ayo. Sehingga terpaksa mengimpor air dari padang pasir yang kini sedang ditimpa bencana banjir. Apaan, di sini juga banyak banjir mah. Dan inilah sebuah berita kejutan yang perlu didengar oleh semua insan. Diam dong, ini didengar nih. Tapi berhubung waktunya sudah kehabisan, dengan terpaksa berita ini simpan. Orang sudah pasang telinga. Dunia dalam berita, isinya tentang bencana. Dunia dalam berita atau dunia dalam rencana. Ah, ini mah dunia dalam berita tidak resmi atuh, Ceng. Bulu tangkis bulu dipukul dan ditangkis. Bulu tangkis, bulu dipukul dan ditangkis. Olahraga kebanggaan Indonesia. Bulu tangkis, bulu dipukul dan ditangkis. Indonesia nomor satu di dunia. Bagaimana regu kita di All England? Bukan khayalan, Indonesia paling jempolan. Bagaimana prestasi di Thomas Cup? Bukanlah ngecap, Indonesia paling cakap.
Bagaimana dengan Piala Dunia, yo mas? Bukan cerita Indonesia borong juara. Bagaimana sekarang dengan Uber Cup? Biar masih di Uber, nanti pasti tertangkap. Bulu tangkis bulu dipukul dan ditangkis. Bulu tangkis bulu dipukul dan ditangkis. Tidak sombong juara selalu diboyong. Bulu tangkis bulu dipukul dan ditangkis. Mawas diri supremasi kita abadi. Siapakah lawan berat jago sejagat? Umur meningkat, stamina menjadi gawat. Siapakah lawan jagoan sekarang? Umur menua, nafsu besar, tenaga kurang. Bagaimana kalau oprek gantung raket? Pemain muda siap sedia membuka jaket. Sudah ready generasi penerus. Bapak kakak membina, pantang mundur maju terus. Mas Edi, mainin bulu yuk. Bulu dimainin. Bulu tangkis. Iya, bulu tangkis. Mas Edi di Jakarta, saya di Bandung. Samas wasit di puncak. Kalau begitu saya umumkan sekarang ya. Saudara-saudara sekalian, di sebelah kanan saya Edi Sud, juara 8 kali berturut-turut, tetapi di rumahnya sendiri. Di sebelah kiri saya Us Us, sebagai kok, bukan kok, kops, Erlan kops. Kok ini mah bulu, bulu kok. Gak biarin jadi bulu juga enak. Bulu tangkis, bulu dipukul dan ditangkis. Bulu tangkis, lapangan digaris-garis. Bulu ayam dicabutin sampai habis. Bulu tangkis, napas habis Senin Kemis. Bulu tangkis, bulu dimainin gadis. Main bulu, tapi bukan bulu kumis. Bagaimana kalau menerima servis? Pasang kuda-kuda, mata tegang, muka meringis. Coba terangkan kalau pukulan drop shot membikin lawan mati langkah, kaki ngelosot. Sambil loncat terus disikat smash kampion. Lawan teriak tobat kena gawat minta ampun. Sama kuat sama lihat jadi longset. Badan mandi keringat minta tolong napas macet. Bulu tangkis bulu dipukul dan ditangkis. Bulu tangkis lapangan digaris-garis. Main bulu tapi bukan bulu kumis. Bulu tangkis Senin Kemis napas habis. Sikabayan adalah cerita rakyat dari para Hyangan. Siapa Sikabayan itu? Marilah kita dengarkan bersama. Sikabayan mengajak mencari yang tersirat di balik tertawa. Hidup ini bagaimana nanti, asal ingat nanti bagaimana. Sikabayan mengajak berpikir, mengerti arti di balik sindir. Hidup
hidup digandeng suka dan duka, dan di tengahnya kita tertawa. Hei kabayan, hidup ini sandiwara, banyak orang pura-pura, buktinya hihi haha. Hei kabayan, hidup mah menunggu nanti, tertawa sambil mengerti, mengerti haha hihi. Si kabayan gambar kehidupan di antara kita dengan kita. Kabayan siapa si kabayan? Si kabayan mungkin diri kita. Aduh kabayan, kabayan, kenapa sih kamu teh tidur melulu? Kan kamu teh sudah tua, harus punya tanggung jawab. Tadi kan abah teh nyuruh ngambil nangka, mana nangkanya? Tidak, sama saya juga sudah diambil nangka dari kebun. Ya mana nangkanya? Ya tidak tahu, udah tadi diambil sama saya dari kebun, terus disuruh pulang sendiri melalui jalan kali. Aduh, aduh, kamu tuh seperti orang gila ya. Kapan nangkanya sudah tua, jadi sudah harus tahu tanggung jawab. Hei kabayan, hidup ini sandiwara, banyak orang pura-pura, buktinya hihi haha. Mau tahu sajalah. Hei kabayan, hidup mah menunggu nanti, tertawa sambil mengerti, mengerti haha hihi. Si kabayan gambar kehidupan di antara kita dengan kita. Kabayan siapa si kabayan? Si kabayan mungkin diri kita. Hiburan yang paling murah tapi meriah, sebulannya hanya bayar 3.000 saja. Jadi perharinya bayar cepek rupiah, tapi mata dan telinga dapat santapan mewah. Nonton TV, nonton TV, cari hiburan. Jangan lupa, jangan lupa bayar iuran. DTV segala macam hiburan ada, nyanyi, tari, musik, film, lawak, sandiwara. Tidak ketinggalan buat penggemar olahraga. Semua sudah tersusun dalam acara. Nonton TV, nonton TV, TV cicilan. Jangan nonton dekat-dekat, nanti belekan. Saya punya TV baru, gambarnya hebat, warnanya enak kalau dilihat. Aduh, cuman sayang. Kenapa? Suaranya gak ada. Oh, kalau saya lain, Mas Edi. Suaranya hebat sekali, stereo, stereo us. Wah,
cuma sayang kamarnya yang gak ada. Kalah dong, kalau saya kamarnya ada, suaranya ada, hebat, hebat, cuma sayang. Kenapa? TV-nya tidak ada. Saya kira ada TV-nya. Kita dapatkan bukan hanya hiburan, kita mendapat tambahan ilmu pengetahuan, ya toh. Dari mengolah oncom sampai cara membuat bom, tanpa sadar kita belajar sambil menonton. Kursi goyang asik, ketiduran bangun-bangun, hati melayang. Yang penting kita dapatkan juga penerangan, menerangkan kasus remang-remang menjadi terang. Informasi yang otentik hingga rakyat jadi tenang. Kecuali listrik mati kena giliran. Nonton TV di kacamata, senggol-senggolan, cubit-cubitan, pulangnya nyot-nyotan. Kenapa nyot-nyotan? Iya kan pulangnya naik beca, jalannya renyul, belum kenal dengan aspal. Merelakan hidupnya hancur berkeping, menjadi puing-puing berserakan. Demi bangsanya dia berkorban, demi cita-cita dia berbakti. Darah, air mata, dan keringat bangsanya, gemuruh jerih perihku rakyat. Menggetar kalbu membakar jiwanya, jiwa satria sejati tergugah. Kini dia telah tiada, pergi tak pernah kembali. Kini tinggal tulang-tulang berserak di bawah bumi. Dia takkan menyesal, cita-citanya terkabul. Kita telah merdeka.
kembali. Oh, kini tinggal tulang-tulang berserak di bawah bumi. Tapi ia takkan menyesal, cita-citanya terkabul. Kita telah merdeka. Hombi, pak kucingnya pasti yang kalah. Nah, sama kalah kucing. Kucing-kucingan petak umpet lari sembunyi. Kucing-kucingan kita ngumpet kucing mencari. Kucing-kucingan mata kucing tutup yang rapat. Kucing-kucingan sembunyi jangan terlihat. Jangan ke rumah. Kenapa? Nanti mama marah-marah. Ke kali atuh? Jangan ke kali. Tanya cewek lagi mandi. Kucing-kucingan. Kucing-kucingan terus cari jangan berhenti. Kucing-kucingan yang ngumpet dapat kucing diganti. Yang kurunyus ngumpetnya juga enggak becus. Oh, kepalanya aja ngumpet tapi pantat tuh enggak diurus. Oh. Pong Mas Edi pakai topi ngumpetnya di pinggir kali. Mas Edi ya, kakek maaf ya. Jangan ganggu orang lagi perlu ya. Saya kira Mas Edi jangan ke sumur kalau mau panjang umur. Jangan ke kolong kalau gak mau disangka nyolong. Kucing-kucingan. Kucing-kucingan terus cari jangan berhenti. Kucing-kucingan yang ngumpet dapat kucing diganti. Kucing diganti mulai lagi. Baru mulai disuruh mandi. Puan di tepi pantai, ditiup angin daun melambai. Ada perempuan tinggi semampai. Om senang lihat pasti teriak. Oh aduhai. Kelapa puan itu diikat. Pohonnya tinggi tidak bertahan. Perempuan itu begitu kuat. Banyak playboy mau coba-coba. Mana tahan. Itulah perempuan Bioni.
hasil dari pemikiran teknik. Jadilah perempuan kuning perkasa, tetapi cantik. Kelapa puan tanamlah cepat, hama pengganggu lekas disikat. Perempuan ahli melompat-lompat setinggi gedung berpuluh tingkat. Aduh tuan, kelapa puan emangnya bulat, sabut di papas dalamnya benjol. Perempuan ini dapat membuat benda yang keras sempuk dodol. Aduh asoy, itulah perempuan bioni, hasil dari pemikiran teknik. Jadilah perempuan kuning perkasa, tetapi cantik. Musiknya gini, ini Bionik lagi ngapain? Bionik woman lagi belajar jaipongan, goyang kerawang terus. Iya, rapat aja tempel koma, asik juga tuh Bionik. Hebat Bionik bisa apa saja ya. Coba suara kalau mendengar, kalau mengangkat dan lari, hei cepat. Aduh hebat, Bionic woman lagi melompat. Bunyi ini Bionic lagi apa? Bau. Bionik lagi buang angin. Itulah perempuan Bionik, hasil dari pemikiran teknik. Jadilah perempuan kuning perkasa, tetapi cantik. Pemain band pada kemana nih? Lagi pada disuntik Bionik biar kuat. Ada seekor anjing namanya Scooby-Doo, penonton tua muda selalu menunggu. Muncul di layar TV setiap hari Sabtu, petualangan Scooby-Doo dengan hantu-hantu. Sebetulnya Scooby-Doo palinglah takut bertemu dengan hantu dan bangsa yang begitu. Nasibnya yang sia menimpa Scooby-Doo, selalu diajak mampir ke tempat berhantu. Scooby-Doo,
Scooby Scooby Doo. Tampangmu angker seperti bulldozer, badanmu keker seperti seorang boxer. Tapi mengapa kalau bertemu hantu, tampangmu kuyuk, badan jadi gemeter. Mengapa jadi penakut dan pengecut, mencari tempat sembunyi di sudut-sudut. Ekormu ditekuk, badanmu mengkerut, berlari terbirit sampai terkentut-kentut. Scooby-Doo, Scooby-Scooby-Doo. Scooby-Doo marah tuh. Kenapa jadi marah sih? Habis dibilangin penakut, dibilang pengecut. Ya memangnya sih kelihatannya pengecut ya, penakut. Sebetulnya Scooby-Doo tidak takut sama hantu. Tidak ya? Tidak. Cuman kan dia itu, biar anjing juga seorang pemain film, aktor film. Oh iya, aktor. Iya, jadi harus pura-pura takut. Kalau dia tidak bisa pura-pura takut, kan nanti dia tidak dibayar. Masuk ke darah? Iya. Takut komersil gitu. Iya, sekarang kan lagi zaman komersil. Takut juga di komersil kan. Scooby-Doo, Scooby-Scooby-Doo. Di dunia ini tidak ada hantu, yang ada hanya manusia bertopeng hantu. Hayalan dalam pikiran dan rasa takut yang menjadikan dirimu seorang penakut. Scooby-Doo, Scooby-Scooby-Doo, gonggong terus kena ape. Cece semuanya saja ya, biasakanlah bangun pagi sebelum burung-burung pada bernyanyi, dan sebelum matahari menampakkan diri. Ya, ke-ke-ke-ke-ke. Masa si Us-Us, si Boronyus tidak bisa diurus, awas, awas nanti kakek kasih urus-urus. Kakek jangan kepi, mata melotot kayak ikan koki. Lebih baik angkat kaki, bangunkan yang lagi mimpi. Mari, 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 ayo, mari. Us, bangun, Kak Sul. Sudah siang. Us, us. Anak malas. Ayo, bangun. Si ngantuk. Tadi suruh bangun. Aduh, us, us. Sudah setengah tujuh. Ayo, us, us. Cepat ke situ, ke kamar mandi. Bersihkan badan, hilangkan laki. Pakai sabun mandi, bunyi sabun wangi, dan gel, badan seger.
dingin. Aduh dingin, dingin dingin. Akhirnya juga pasti dingin. Harus mandi. Biarin demi kesehatan. Dingin dingin. Dingin, biarin. Us-us sudah mandi, baju ayo ganti. Pakailah seragam sekolah yang ini. Ogah-ogahan, ayo cepat baju diganti. Tik 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 tik. Jangan ogah. La 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 lirula. Ke sekolah. Gam 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 kim kum gam. Pakai seragam ke sekolah berseragam. Aduh gagah. La 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 lirula ke sekolah. Mama mami mamu tuntut ilmu. Bukan bukan mau pameran baju ke sekolah berseraganlah selalu. Si Artur anak direktur, si Mansur mang sayur, dan Jaya anak orang kaya, dan Jang Uca anak abang beca, anak keluarga kaya ataupun yang sederhana. Berseragam semua tumbuh rasa bersaudara. Ayo, ayo, sarapan pagi ke sekolah perut diisi. Sepiring nasi atau sekerat roti, makanan ringan tapi bergizi. Pagi-pagi sebelum pergi, jangan lupa perut diisi. Pagi-pagi sebelum pergi, jangan lupa perut diisi. Dengan perut terasa lapar, takkan tenang kita belajar. Guru mengajar pasti tidak terdengar, karena badan kita lah segar. Sarapan sudah, sekarang ayo cepat ke sekolah. Tapi ke, tapi ne, tidak tapi-tapian, nanti kesiangan. Sekarang ke, ayo cepat ke sekolah. Sekarang ne, sekarang kan apa? Sekarang ya kakek, ya nenek, kan hari Minggu. Iya ya, kakek lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga-moga sejahtera dilimpahkan bagimu. Demikian juga dengan anda. Itulah kebiasaan bila kita berjumpa. Bagaimana kalau orang Inggris? Hello, how do you do? Bagaimana kalau orang Singapura? Ayo. Long time no see, let's go. Bagaimana kalau Benjamin S?
ketemu lagi. Bagaimana kalau Arjo ACDC? Ayo song-song deh ya. Ngomong apelin kita lagi. Eh jadi sebel deh. Ini gimana sih? Mau bertamu kok malah ditanya terus kayak mau ikut testing. Iya kenapa ya? Bapak, saya mah sudah punya SIM, surat izin bertamu. Ini mah bukan rumahnya Mas Edi nih. Kenapa sih? Tuh, apa namanya lihat? Briefen. Briefen itu bahasa Belanda, artinya surat. Permisi yang di dalam. Berapa hari yang di luar? Hei, nah saya mah bukan permisi mau cuti, mau bertamu. Barangkali salah nih caranya, harus diketok ya pintunya. Coba ketok, ketok. Ayo, sudah ketok, udahlah. Ayo ketok. Ntar dong. Tok, 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 tok. Saya tamu. Tek, 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 tek. Saya tuan rumah. Eh, Sambas. Us, us, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga-moga sejahtera dilimpahkan bagimu. Demikian juga dengan Anda. Itulah kebiasaan bila kita berjumpa. Gembita, oh
aku lawak dari kota Kembang. Selamat kita berpisah, sayonara Enggara Rubai. Priangan memang tersohor, banyak bunga aneka warna, hiburan ringan debodor, lawak dalam lagu dan irama. D-B-O-D-O-R Bodor, grup lawak dari kota Kembang. Selamat kita berpisah, sayonara.